Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Mutasbih. Kali ini Mutasbih akan mendokumentasikan proses pembuatan tasbih orderan dari Bapak Sutrisno yang ada di Cilincing, Jakarta Utara. Beliau mesen tasbih dari Gali Asem Gandul Mati Ngurak dengan diameter butiran yaitu 8 mm. Oke, kita ikuti untuk proses pembuatan tasbihnya. Ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk proses pembuatan tasbih orderan dari Bapak Sutrisno yang ada di Cilincing. Ini adalah gali gandul dari Gali Asem Mati Ngurak. Ini warnanya natural seperti ini, sudah kehitaman karena sudah sangat tua sekali. Kemudian untuk gelangnya, ada 3 gelang. Beliau memesan 3 gelang, yang pertama dari Dewan Daru, kemudian dari Stigi Wulung, dan dari Gali Asem. Untuk diameternya juga sama, yaitu untuk 8 mm. Oke, kita ikuti proses yang pertama untuk cetak butiran. Ini hasil dari cetak butirannya, bekas cetakannya, dan serbuk limanya. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses penyempurnaan butiran biar pengamplasannya lebih mudah dan hasilnya juga maksimal, harus disempurnakan lagi. Oke, kita ikuti proses untuk penyempurnaan butiran. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses untuk pengamplasan. Biasa pengamplasan saya menggunakan air atau meter basah, karena dari hasil pengamplasan ini hasilnya sangat halus dan mudah untuk dikilapkan secara alami. Oke, kita ikuti proses untuk pengamplasan. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses untuk mengkilapkan butiran. Ini hasil dari cetak butir, dari pengamplasan yang sudah kering kayak gini, kemudian dikilapkan. Di sini untuk mengkilapkannya hanya menggunakan gesekan dari bambu hitam atau bambu wulung seperti ini. Oke, kita ikuti proses untuk mengkilapkan butirannya.
masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses pembuatan kepala tasbih. Untuk bahannya, modelnya seperti biasa, daring di bagian atas. Saya menggunakan bahan yang sama, yaitu untuk gali gandul asem mati ngurak. Oke, kita ikuti proses pembuatan kepala tasbih. Proses untuk kepala tasbihnya. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses untuk merangkai tasbihnya. Saya menggunakan benang warna hitam. Kemudian untuk kepala tasbih, bandul, tempat tas, dan butiran variasi. Kemudian ini untuk butiran tasbihnya. Ini dari kali makas, kali asem gandul mati ngurak. Warnanya natural, kinclongnya juga natural tanpa kimia pun. Oke, kita ikuti proses untuk merangkai tasbihnya. Thank you.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita proses pembuatan tasbih orderan dari Bapak Sutrisno yang ada di Cilincing, Jakarta Utara, beliau pesan tasbih dari Gali Asem Gandul Matingurak dengan diameter butiran yaitu 8 mm. Ini hasil dari proses pembuatan tasbihnya. Ini warnanya natural, tinjauannya juga natural tanpa kimia pun. Ini diameter 8 mm. Kemudian beliau juga memesan 3 gelang, yaitu yang pertama dari Setigi Wulung, yang kedua dari Gali Asem, dan yang ketiga dari kayu Gali Dewandaru. Ini sama ukurannya 8 mm. Mudah-mudahan dengan video ini Bapak Sutrisno bisa melihat bagaimana untuk proses pembuatan tasbihnya. Saya akhiri, barangkali ada kata-kata atau video yang masih kurang bagus, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.